warahmatullahi taala wabarakatuh. Wargi Cianjur yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, bahwa kemarin beredar Bapak Bupati menyatakan bencana itu membawa berkah. Dan ini salah satunya saya dikutip dari beberapa kiai terus berupaya agar kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hikmah yang selanjutnya, alhamdulillah dengan adanya bencana alam ini, ya, rumah-rumah yang asalnya reyot sekarang dibangunkan rumah permanen dan tahan gempa. Itu adalah syariatnya terjadinya kesabaran menghadapi bencana alam ini, sehingga Allah berikan rezeki untuk kita semua.